informasi yang saya sampaikan tadi, beberapa hari lalu juga ada peristiwa upaya perampasan sepeda motor juga yang menyebabkan seorang taruna angkatan udara tewas. Korban tewas adalah Andik Wahyu Hermawan, siswa Taruna Angkatan Udara tingkat 3 di Yogyakarta. Saat kejadian, korban tengah berlibur di rumah orang tuanya di Kompleks Angkatan Udara Hussein Sastra Negara. Pelaku yang diduga merupakan anggota geng motor menusuk korban pada Senin dini hari lalu. Saat kejadian, korban usai mengantar seorang kerabatnya ke sebuah jasa travel di kawasan Jalan Cipaganti. Diduga pelaku hendak merampas sepeda motor korban. Korban yang melakukan perlawanan akhirnya tewas ditusuk oleh para pelaku. Korban sempat dibawa menuju rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong lantaran banyak kehilangan darah. Untuk mengejar pelaku pembunuhan, polisi membentuk tim dari Polrestabes Bandung dan Polda Jawa Barat. Saat ini polisi telah memeriksa 4 orang saksi. Polisi berjanji akan menangkap para pelaku dalam waktu dekat. Beberapa hari setelah peristiwa pembunuhan Andik, muncul foto pria yang disebut-sebut sebagai pembunuh Andik. Namun polisi membantah bila informasi yang menyebar ke sosial media adalah berasal dari pihak yang berwajib.